Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 2, 3, 10. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja ke awal dan klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian guys. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini ya. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 14.25 menggunakan yang ini. Dan kalian pilih saja bagian move, pilih yang ketiga, tandain aja di sini, dan di bagian detik 11.08. Nah untuk di bagian tengah sini, kalian tinggal ubah saja fotonya menjadi kecil ya. Nah kayak gini, di bagian tengah sini juga kalian tinggal ubah juga fotonya menjadi kecil seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua kasih full, sebelahnya yang ketiga kasih full, sebelahnya yang kedua lagi kasih full, dan sebelahnya ketiga lagi kalian kasih full. Nah jika sudah, kalian tinggal kembali masuk aja di bagian detik 3 dulu ya. Di sini kalian tandain aja keyframe di sini, dan di awal kalian zoom aja jadi 1500 guys seperti biasa ya, kayak gini. Jika sudah, kalian tinggal masuk lagi di bagian tengah sini, pilih kurva, kalian pilih yang ketiga kasih ke tengah, kembali aja, dan kalian pilih yang kedua, masuk aja di bagian detik 11.08, tandain juga di bagian detik 13.02, dan di bagian paling akhir ini guys detik 14.25. Nah, untuk di bagian akhir ini, kalian tinggal putar aja ya dari bawah ke atas sampai menjadi 0 guys. Nah minus kayak gini ya, jadi 0 kayak gini. Jika sudah, kalian tinggal putar juga untuk yang di bagian awal ini, dari bawah ke atas lagi sampai menjadi 0 lagi guys, sama kayak yang tadi ya. Jika sudah selesai, kalian tinggal masuk aja di bagian tengah sini. Kalian pilih saja bagian kurva, pilih yang keempat, kasih seperti ini. Sebelahnya juga ya, pilih yang keempat, kasih seperti ini lagi. Nah, jika sudah, kalian kembali aja. Kalian tinggal pilih saja bagian efek, tambahkan efek guys. Pilih saja bagian distorsi, dan kalian pilih ubin atau tiles. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi, pilih saja bagian blur, dan pilih buram gerak ya. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian matte mask atau key, dan pilih yang luma key. Kalian tinggal kembali di bagian detik 3 sini ya, kalian tandain aja di sini, dan di bagian awal kalian ubah jadi 1000. Nah jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Ini udah jadi ya, kayak gini aja, jadi 3 efek aja untuk yang di bagian awal ini fotonya. Jika sudah, kalian tinggal pilih aja titik 3 di bawah ini, salin aja efeknya, kembali, dan masuk aja di bagian detik 13.02, tambahkan aja foto yang beda guys. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 18.15 menggunakan yang ini ya. Nah, jika sudah dipanjangkan, kalian tinggal pangkas fotonya di bagian detik 14.25 menggunakan yang ini. Kalian tinggal klik dulu foto yang ganda di atas ini. Kalian tinggal pilih saja bagian move, pilih yang kedua, tandain aja di bagian akhir ini 0, di bagian awal sini jadi -180 guys, seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk aja di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat, kasih seperti ini juga. Jika sudah, kembali, dan kalian pilih saja bagian efek ya, tambahkan saja ini titik 3 di bawah, kalian klik, dan tempel efek guys, yang 3 tadi kalian tambahkan. Nah jika sudah, kalian klik aja luma key-nya yang di bawah. Nah untuk bagian keyframe yang di awal ini, kalian tinggal tahan geser ke paling akhir ya.
Jika sudah masuk di bagian kurva, pilih yang keempat dan kasih seperti ini juga guys kurvanya. Jika sudah kembali, dan nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, gitu. Oh iya guys, untuk kalian ya, misalnya nanti kalian tidak bisa export videonya, nah di bagian sini tuh nanti bakal macet. Jadi dia tuh kayak nge-lag gitu ya guys ya, diam gitu fotonya. Nanti kalian tinggal klik aja fotonya yang dua ini ya, yang dua ini kalian klik. Pilih bagian efek, kalian tinggal matikan saja matanya buram-buram seperti ini. Dimatikan ya kalian klik, atau hapus kayak gini guys. Nah soalnya biasanya itu nge-lag guys ya kalau di export videonya. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya HP kalian bagus ya mungkin bagus gitu. Oke. Jika sudah selesai kalian tinggal klik aja foto yang sebelah kanan ini guys yang ini ya. Kalian klik aja fotonya dan kalian pilih bagian move. Bentar guys, kita pangkas dulu fotonya di bagian sini ya. Detik 16:20 menggunakan yang ini. Nah jika sudah kalian klik dulu foto yang ini yang di awal. Pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal sini, tahan ke awal, dan di sini kalian zoom. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal tandain aja di bagian detik 16:07 dan di bagian detik 16:20, ubah saja fotonya menjadi seperti semula lagi. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, yang kedua kasih gini. Di awal sini, kalian pilih saja titik 3 di bawah, dan kalian aktifkan overshoot. Ubah aja kurvanya ke bawah seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Dan masuk di bagian tengah sini pilih kurva, kalian pilih titik 3 di bawah, nonaktifkan overshootnya, supaya nanti kalian tidak ubah lagi kayak gitu ya. Jika sudah kembali, dan pangkas semua fotonya sesuai bit ya. Kalian pangkas saja semuanya. Jika sudah kalian klik foto yang di akhir ini, tahan, geser ke paling atas dan kalian klik aja lagi fotonya, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal sini, di bagian detik 17:11 dan di bagian akhir ini guys tandain. Untuk di bagian detik 18:08 kalian tinggal zoom aja fotonya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah kalian tinggal tandain di sini dan di bagian sini. Untuk di bagian detik 17:04 kalian tinggal zoom aja fotonya ya. Nah kurang lebih itu seperti ini aja zoomnya. Jika sudah kalian masuk di tengah sini pilih kurva, kalian pilih yang kedua dan kasih seperti ini guys. Pilih saja titik 3 di bawah, salin aja kurvanya, pilih lagi titik 3 di bawah dan tempel ke semua bingkai utama. Jika sudah kembali dan pangkas saja deh semua fotonya sesuai bit. Nah jika sudah, kalian tinggal kembali ke awal aja, klik aja foto yang paling awal ini guys. Pilih bagian efek, tambahkan saja efek ubinnya di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian buram gerak guys. Pilih saja bagian blur, dan pilih Gaussian blur, sorry ya. Untuk kekuatan 300-an, mau lebih juga nggak apa-apa ya. Tandain aja di awal, dan di tengah sini kalian tinggal ubah saja menjadi 0. Masuk di tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali aja, kalian tambahkan lagi efek, pilih saja bagian warna dan cahaya, pilih paparan gamma guys. Tandain aja di akhir sini 0, dan di awal kalian tinggal ubah jadi 1 ya. Nah untuk kurvanya yang ketiga kasih full. Kembali aja, tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian move, dan pilih ombang ambing atau stilet. Nah untuk sudutnya 90 di awal, tandain tahan ke awal, di akhir jadi minus 90 ya. Tahan ke akhir. Untuk bagian frekuensinya 35, atau 30-an boleh. Untuk magnitude 0 di akhir, di awal jadi 80. Kembali aja, tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian distorsi dan pilih lengkungan gelombang. Nah, untuk bagian tahap, tandain aja di tengah sini 44 ya. Di awal jadi 58. Masuk di tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full.
Kembali, untuk sudutnya kalian tandain aja di awal sini 5,5. Di tengah sini jadi 90. Untuk kurvanya yang ketiga kasih full. Kembali, magnitudenya ubah jadi 2 untuk di bagian awal. Di tengah sini 0. Dan masuk lagi di tengah sini, pilih kurva lagi. Yang ketiga kasih naik sedikit aja ya, seperti ini. Kembali, untuk sudut di bawah ini, sudut warp, kalian tinggal ubah jadi 0 untuk di bagian akhir. Di awal kalian tinggal ubah saja menjadi -180, guys. Tandain aja di awal. Nah, jika sudah kalian tinggal pilih aja titik 3 ini dan gandakan ya. Klik aja lengkungan gelombang yang di bawah. Untuk tahap awalnya ubah jadi 0. Sudut awalnya jadi 0. Untuk magnitude awalnya jadi 1,5. Untuk sudut warp awal ubah jadi 90 untuk di bagian awal sini. Dan di bagian akhir, ubah jadi 180 plus ya, bukan minus. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi, dan pilih bagian riak bundar ya. Nah, untuk bagian frekuensinya ubah jadi 850 untuk di bagian awal. Di tengah sini jadi 56. Nah, jika sudah masuk tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih full juga. Kembali, untuk kekuatan 25 di awal, di tengah sini jadi 5. Untuk radius 80, jika sudah kalian tinggal kembali, pilih saja bagian yang ini ya, supaya cepat. Salin satu layer, untuk kalian yang tidak bisa tempel gaya, kalian tinggal pilih titik 3 di bawah ini, salin efek guys. Jika sudah, kalian tinggal tambahkan satu efek lagi, pilih saja warna dan cahaya, dan pilih pergeseran hue atau hue shift. Tandain di awal 0, di akhir jadi 360 ya. Jika sudah kembali, kalian tinggal klik aja foto yang pendeknya ini ya, yang ini. Pilih bagian efek, pilih titik 3 dan tempel efek. Khusus yang tidak bisa tempel gaya. Untuk yang bisa tempel gaya, kalian tinggal klik tahan aja 4-4-nya sampai checklist untuk di foto yang setelahnya tadi kalian edit ya. Pilih yang ini, jika sudah kalian pilih yang ini, hapus yang ini jika sudah tempel. Nah, klik aja foto yang kedua ini yang pendek, pilih titik 3 di atas dan balik secara vertikal guys. Kembali, langkai satu foto kalian klik, pilih titik 3 di atas lagi, balik secara horizontal. Jika sudah kalian kembali aja dan kalian klik foto yang di bagian detik 16:20, pilih bagian efek, tambahkan saja efek ubin guys, di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek buram gerak ya di bagian blur. Tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudut 0 dulu untuk di awal ya, 0 di awal. Di akhir jadi 169 guys, 169. Nah, jika sudah kalian tinggal pilih bagian magnitude 0 di akhir, di awal jadi 120. Jika sudah kembali, kalian tinggal pilih saja bagian yang ini supaya cepat. Untuk yang tidak bisa tempel gaya, pilih titik 3 ya, baru salin efek. Nah, klik tahan 4-4-nya sampai checklist di atas fotonya. Pilih yang ini lagi dan tempel aja di sini. Pilih yang ini, hapus yang ini juga sudah tempel. Nah, kalian tinggal klik aja foto yang pendeknya, yang kedua ya. Pilih titik 3 di atas, balik aja secara horizontal. Untuk di sini langkai satu foto balik lagi horizontal ya. Yang di foto akhir balik horizontal lagi. Jika sudah kalian tinggal tambahkan foto yang beda di bagian detik 18:15 ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Nah, jika sudah kalian tinggal perpanjang sampai di bagian akhir ini detik 22:03. Kembali aja ke bagian awal sama kayak yang tadi ya. Di sini beda untuk yang di awal ini, sorry. Pilih saja bagian move, kalian pilih yang ketiga, tandain di awal sini, langkai satu ditandain. Nah, kalian pangkas dulu di bagian detik 20:09 menggunakan yang ini. Klik lagi foto yang bagian awal ini,
pilih move, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan kalian tinggal zoom aja ya. Nah, di sini kalian zoom aja. Jika sudah, yang dilangkain sebelah sini di zoom juga. Di bagian sini di zoom juga. Nah, jika sudah masuk tengah sini, pilih kurva, kalian tinggal pilih saja bagian titik 3, kalian aktifkan. Ubah jadi seperti ini, sama kayak yang tadi. Pilih aja titik 3 di bawah, salin kurva, pilih lagi, tempel ke semua bingkai utama. Jika sudah, kalian kembali aja. Dan kalian tinggal pilih saja bagian ini guys ya. Bagian di sini. Kalian langsung pangkas aja semuanya ya. Supaya enggak ribet gitu. Nah, pangkas, jika sudah ini tahan geser ke paling atas. Klik aja fotonya. Yang ini, yang foto akhir ini sama dengan yang awal tadi ya. Kalian tinggal pilih saja bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal di sini dan di akhir sini. Di sini di zoom. Pokoknya sama dengan yang tadi ya guys ya. Tandain di sini dan di sini. Untuk di bagian detik 20, 22 di zoom juga. Masuk di tengah sini, pilih kurva, kalian pilih titik 3 di bawah, nonaktifkan. Pilih yang kedua, kasih seperti ini. Pilih titik 3 di bawah lagi, salin, pilih lagi, tempel ke semuanya. Kembali dan pangkas deh sampai di akhir. Nah, jangan lupa kalian tinggal klik tahan aja semua fotonya mulai dari detik 20.09. Tahan sampai checklist ya. Nah, ini tuh ada 6 foto guys yang di checklist di paling atas. Pilih yang ini juga sudah, kalian pilih yang ini, hapus yang ini juga sudah, tempel. Otomatis nanti dia ketempel ya efeknya kayak gini. Jangan lupa kalian tinggal balik-balik aja fotonya mulai dari yang kedua. Langkai satu foto balik lagi, langkai satu foto balik lagi. Jika sudah, masuk di akhir ini dulu, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pangkas di paling akhir guys. Pilih aja titik 3 di atas dan kalian tinggal regangkan. Oh ya, kita perpanjang aja deh sampai di bagian detik 21, 26 ya, supaya lebih bagus nanti. Pilih bagian color and fill, pilih yang ini, pilih yang hitam di bawah jadi putih, putih kanan bawah jadi hitam. Taruh yang hitam di bawah seperti ini, yang putih di atas kalian taruh geser ke atas. Jika sudah kembali, pilih blending, tandain aja di tengah sini. Di awal jadi 0, di akhir jadi 0. Nanti hasilnya kayak gini ya. Oke, jika sudah kalian tinggal kembali aja ke bagian foto yang di awal ya. Di bagian detik 18.15. Kita tinggal, salin foto yang di paling awal ini ya. Yang ini yang ada warna-warninya, kalian klik. Pilih efek, kalian pilih titik 3, salin efek. Kembali, klik foto yang di sebelahnya, pilih yang ini. Salin satu layer, kembali, dan kita tinggal tempel aja deh mulai dari foto yang di bagian detik 18.15. Klik aja foto yang di awal, pilih efek, pilih titik 3, dan tempel efek guys. Kembali, klik tahan sampai checklist 4 foto di atasnya yang ini. Pilih yang ini juga sudah, pilih yang ini, hapus yang ini dan yang ini, jika sudah tempel. Nah, nanti itu hasilnya kayak gini juga. Jangan lupa kalian tinggal balik dulu secara vertikal untuk foto yang kedua. Dan untuk foto yang keempat ini balik secara horizontal. Nanti hasilnya sama seperti ini lagi ya. Oke. Nah, oke, ini udah jadi ya, kayak gini aja sih guys, simple. Jika sudah, kita kembali aja ke paling awal guys. Kita tinggal tambahkan CC atau coloring ya. Untuk CC-nya di pin komentar via preset 5MB. Nah, bagi CC yang ya, seperti biasa yang kayak gini aja. Nah, kalian tinggal pilih saja yang ini, kalian pilih semua layer, pilih yang ini lagi, kalian salin aja 7 layer guys. Kembali, pilih saja proyek yang paling atas kalian buat. Jika sudah, kalian tinggal pilih yang ini, dan kalian tempel 7 layer ya. Nah, jika sudah ini kalian tinggal pangkas saja. Kalau misalnya, ini kan pendek tuh. Kalian kalau pendek kayak gini, klik tahan semua CC-nya, sampai checklist. Perpanjang aja sampai di bagian detik 23. 10 menggunakan yang ini. Nah, jika sudah selesai, nanti itu hasilnya kayak gini ya. Kalian klik aja CC yang ketiga dari bawah ini guys. Kalian klik pangkas di bagian detik 22.03. Kembali, biar nanti hasilnya itu ndak bundar di atasnya. Kalau misalnya kita ndak dipangkas, nanti hasil atasnya bundar kayak gini guys. Nah, gitu ya. Nah, nanti itu biarkan hasilnya nanti kayak gini. Oke, ini udah jadi ya. Kalian tinggal pilih pengaturan di atas, 30 jadi 60, dan export. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. See you next time video.